sekarang berada di depan penjara lama Kota Pasuruan. Di sini sedang dibuka maslahat mat. Ini adalah maslahat mat. Kita lihat ya, maslahat mat ada tepat di depan penjara lama. Ini gedungnya ya. Maslahat mat kita disambut oleh para penggawa Satria Emas. Mereka adalah para pendamping UMKM di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Masih banyak yang kosong loh raknya. Ayo silakan diisi para pelaku UMKM. Sini, sini, sini. Nah, saya ketemu yang paling cantik dari Kabupaten Pasuruan. Presiden UMKM Satria Emas, Ibu Musdalifah. Boleh tanya Bu untuk pembukaan ini? Oke, siap. Kemulai kapan dibuka? Mulai hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin. Oke. Siap menerima produk-produknya IMKM Kabupaten Pasuruan. IMKM dan UMKM ya. Oke. Teknisnya gimana Bu? Kalau mau titip? Silakan aja datang. Nggak ada syarat. Asal ya, UMKM ya. Iya. Oke. Kemudian kalau ke sini langsung ketemu dengan para petugas ini. Silakan. Gitu ya. Yang diterima apa aja Bu? Produk di sini. Produk pokoknya olahan. Olahan. Iya. Oke. Baik mami. Makan minum. Bisa juga kerajinan. Kerajinan boleh ya. Boleh. Pokoknya produknya IKM lah. IKM tidak ada syarat ya, harus BRT, harus izin. Tidak ada syarat. Difasilitasi. Karena nanti yang seperti demikian yang kurang apa-apa nanti akan dibina gitu ya. Iya, oke. Nah, kesempatan baik nih untuk para UMKM dan IKM yang ingin mendapat pembinaan langsung dari Satria Emas Kabupaten Pasuruan. Oke, kita tanya nih salah satu yang jaga di sini. Boleh tanya namanya, Mbak? Nuril. Mbak Nuril? Mbak Nurul, asal dari mana? Dari Ingrati. Oke, dari Ingrati berarti nah dampingi di sana. Dari Ingrati kira-kira apa yang dibawa? Belum. Belum. Nanti bawa sini ya. Oke. Kalau Mbak Silis ya. Oke. Mbak Silis ini bawa produk apa? Ini keripik pisang sama rengginang. Produk mana nih Mbak? Ini produk dari Rejoso. Rejoso. Sementara yang ada di sini masih dari Rejoso ya. Yang lain belum ya. Belum. Jenengan mendampingi di mana? WP Bangil. Bangil. Rencana kesini mau bawa produk apa dari Bangil? Ada jamu khusus wanita. Oh iya, khusus yang wanita. Lagi viral. Jamu apa Mbak? Makma. Produk susu. Dari Kecamatan Lumbang. Dari Lumbang ya. Ibu Maya ya. Oke. Ada sinomnya juga. Sinom dari Lumbang juga. Yang lain boleh nyusul Bu ya? Boleh. Oke. Ayo, gerak cepat ya. Oke. Bu Musdalifah, ada pesan khusus enggak untuk seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan dan IKM? Ya, jadi saya berharap ini ada apa? Ada gerai ya? Ada gerai, namanya Maslahat Mat. Maslahat Mat. Yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Okay. Silakan dimanfaatkan, silakan diisi produk-produknya supaya penuh. Ya. Supaya penuh ya. Kita bantu pasarnya baik secara offline maupun online. Online juga ya? Oh, kalau online bisa daftar di sini juga ya? Iya, siap. Karena ada sukses. Di sukses ya, ada suksesnya ya. Ya. Oke. Okay. Satria Emas. Berguna, berjaya, bermanfaat. Untuk UMKM Kabupaten Pasuruan. Salam. Yuk, dari UMKM untuk UMKM dan untuk warga Pasuruan khususnya agar lebih mengenal produk kita sendiri gitu ya. Oke, dari Maslahat Mat Kabupaten Pasuruan, Pasuruan Kota depan penjara obat Kota Pasuruan, silakan datang. Salam. Salam. Salam.